Assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So pagi ni tengah melan apa, kita tengah mencelok-celok dekat jam. Tak baik mencelok. Dan tapi sebenarnya ini aku dah lambat ni. Aku sebenarnya nak menghadiri satu launching event lah. Atau lebih tepat unveiling punya event untuk sebuah jenama motosikal yang agak legend lah. Dah beratus tahun dia punya company ni. Dulu dimiliki oleh company daripada British lah. Sekarang majority shareholder dia owned by the Indian, syarikat daripada India lah. So motor dia memang classic look. Tapi yang best lah, motor ni power tau. Power untuk mendaki bukit-bukit gunung ganang tau. Dia sampai level motosikal yang dia nak lancarkan ni, ikut sejarah dia dulu, digunakan oleh Indian Army untuk scout ataupun apa lah, mengawal sempadan dekat area Himalayan tu, sempadan-sempadan pergunungan Pakistan, China apa semua tu kan. Digunakan motor ni untuk mendaki bukit tau, untuk lalu kawasan-kawasan bukit lah, kawasan-kawasan yang agak sukar. Dan cuma yang ini versi lebih kecil lah. Kalau original dulu CC dia 500cc, yang ni kecil sikit. So jom aku bawa korang pergi tengok dia punya motor dia. Jom. Okay, ya, kita dah sampai dekat Royal Enfield. Inilah brand motor baru yang akan dilancarkan. So bagi yang pertama kali singgah dekat video aku ni, aku mohon jasa baik korang untuk like, share dan subscribe aku di channel YouTube ni lah. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Assalamualaikum, hari kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So hari ini aku berada di majlis unveiling Royal Enfield Bullet 350. Di hadapan kita ni ada 3 warna, didatangkan semula lah selepas first motosikal dikeluarkan pada tahun 1932. Model yang sebelum ni adalah tahun 2020, BS6. So ini adalah yang model yang terbaru lah. Dia didatangkan dengan 3 warna untuk pasaran Malaysia. Keseluruhannya sebenarnya ada 5 worldwide, tapi untuk pasaran Malaysia cuma ada 3, iaitu standard maroon, standard black dan juga yang ini adalah black gold. Kalau korang tak tahu sejarah ni, motosikal ni sebenarnya in early days digunakan oleh tentera India untuk mengawasi sempadan dia orang di kawasan pergunungan tau. So motosikal ni bukan motosikal yang kaleng-kaleng lah. Tapi yang itu motosikal terkenal tu dia panggil Bullet 500, tapi yang ini cuma Bullet 350. Jom kita tengok sikit apa spek dia yang ada, apa yang menarik, apa yang tak menarik pasal motosikal ni. Kita belek-belek sikit lah. So this is the whole view of this motorcycle, daripada depan dengan belakang. Kalau korang nak tengok yang datang dengan aksesori, ni ada skid plate, dah ada windshield apa semua bagai kan. Yang ini yang masih naked, yang masih dalam keadaan ori, tapi dia dah datangkan sekali dengan ni lah, side box ni. Tu yang pertama. Yang kedua, motosikal ni ini dia keras sendiri oi. Okay. Motosikal ni, kita cerita dulu dia punya spek kasar dia lah. Okay. Motosikal ni datangkan dengan engine single cylinder 4 stroke, tapi dia pakai air cool dia tak pakai apa water cool lah. Dan dia datangkan engine yang berkapasiti 349cc.
Dan dia kemampuan dia mampu menghasilkan sehingga 20.2 horsepower pada RPM 6100 dan juga 27 Newton torque pada RPM 4000. Dan motosikal ni datangkan dengan 5 speed 5 gear. Dia pakai FI electronic fuel injection. Dia punya chassis ni sebenarnya agak berbeza sikit lah dengan yang katanya di dia claim chassis dia agak berbeza dengan yang model yang sebelum ni lah. Twin down tube spine frame. Down tube spine frame. So dan dia menggunakan telescopic fork. Tapi telescopic fork dia ni yang bestnya, korang nampak dia punya design dia, telescopic fork ni nampak macam seamless tau. Dia punya seamless, dia punya telescopic fork ni tak nampak macam ada fork kat sini tau. So dia sebab nampak macam terlalu, bagi aku seamless lah untuk fork belakang, untuk fork bahagian depan ni. Dia mempunyai seat height dia sekitar dalam 805 mm. So untuk kita ni memang senang, memang mudah lah. Dan tapi dia agak berat lah. Berat dia sekitar dalam gross vehicle weight, kalau dah masuk barang apa semua, 375. Tapi dia punya berat biasa dia dalam sekitar dalam 195 kg sahaja. First kali nak tengok berat 195 kg. Oh, berat man. Berat. Berat. So ketinggian dia 805 mm. Untuk aku yang berketinggian 165 cm, kaki agak menginjak sikit lah. Kaki agak menginjak tapi tak menginjak banyak. Ni aku duduk biasa. Cuma kalau kata kaki turun dekat traffic light, ada terasa something lah dekat sini. Ada terasa ada macam melekat lah sikit kat sini. Tapi kaki macam ni. Oh, terasa macam askar babe. Macam askar, macam bapak-bapak bawa motor mat. Jom, kita try 195 kg. Nak angkat balik. Mantap mat. Dia punya fuel tank capacity dia tak adalah sebesar mana sangat. Lebih kurang hanya menampung 13 liter. Tapi aku nak highlight satu benda pasal tank dia ni. Kalau korang nampak tak dia punya lineage ni, yang line gold ni, line gold semua ni kan, line-line ni sebenarnya adalah hand dibuat dengan tangan tau. Dia manually craft by individual lah. So kalau korang tengok ada setengah motor line dia tebal tapi tak nampak sangat pun. Ada setengah motor mungkin nampak tebal, setengah tak lah. Tapi nampak dia buat agak standard lah. Orang ni pun bukan yang calon-calon orang lah yang buat dia, memang standard lah. Dan satu kelebihan lain, macam motor ni, dia walaupun dia menggunakan tayar road, tapi tayar depan dia sebenarnya agak besar tau. Dia menggunakan rim 19 di hadapan, manakala yang di belakang menggunakan tayar 18 lah. So kalau kata nak cerita pasal tayar dia, 190 19 kat depan, yang belakang ni lebih kurang dalam 120 80 18. Disebabkan motor ni motor era moden, walaupun dia datangkan dengan motor klasik, dia datangkan dengan dua channel ABS dan caliper daripada Brembo lah. Kat belakang single port, manakala di hadapan ni kita tengok four port lah. So ni kita nampak lebih jelas lah dia punya ABS ring dia tu. Untuk mengekalkan motosikal ni dengan ciri-ciri yang klasik, lampu ni dia pakai mentol biasa. Yang ni masih dia pakai H4 signal dia. Dan lampu belakang ni pun aku rasa dia pakai mentol juga yang biasa lah. Lepas tu seat dia sebenarnya dia dah tetapkan dengan dua variant tu. Ada dua jenis seat lah, nanti aku akan tunjukkan korang. So this is the meter. Dia punya panel dia, panel dia masih lagi klasik. Memang dia, aku rasa ni memang purposely dia mengekalkan dia punya panel analog yang klasik ni lah. Kat sini ada logo dan kat sini dia punya kunci, very basic. Tapi untuk kemodenan dia ada tambah ni, dia ada tambah ni USB port, sesungguh sikit bawah tu type A. Lampu signal ni semua biasa lah. Ni memang dia punya ciri-ciri dia. Bagi korang yang nak mengejas ataupun nak tambah aksesori, dia ada beberapa aksesori yang korang boleh tambah. Antaranya side mirror yang warna hitam macam ni, windshield,
Lepas tu dia ada crash bar dan juga skid plate bawah ni. Ni bukannya plastik tau. Skid plate dia memang besi lah. Memang besi lah. Betul-betul besi. So ini adalah yang lagi satu dan juga cover lampu macam ni. Ini memang Royal Enfield punya punya signature jugalah sebenarnya. Exhaust dan juga foot pack juga sebenarnya adalah aksesori tambahan yang korang boleh consider untuk beli. Dan juga aku lupa, ini adalah touring seat yang boleh dibeli sekali lah. Ini pun juga sebahagian daripada aksesori. Aku nak highlightkan beberapa benda lah antara bullet klasik dengan bullet yang baru dilancarkan pada tahun 2020 ni lah. So yang pertama adalah macam kita tengok kat sini adalah throttle body cover ni lah. Throttle body cover ni dia datangkan dengan bentuk petak lah. Dia punya design lebih petak, manakala yang klasik, ini yang klasik punya. So ini adalah yang klasik punya. Yang klasik punya dia lebih bulat. Dia bentuk dia lebih bulat lah. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah di bahagian mudguard belakang ni. Kalau kita tengok dia nampak ada lebih kurang curve. Dia lebih rata, lepas tu curve turun ke bawah. Manakala yang ini, yang klasik punya, dia memang bulat habis. Memang ikut benda tayar lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi seat dia. Seat dia even untuk dua model dua color ni pun dia ada seat dia yang memang single. Dia pakai yang Caterpillar punya seat ni. Manakala yang klasik ni dia buat split seat untuk depan dengan belakang. Dan yang terakhir sekali, yang ini yang aku perlu highlight adalah dia punya tangki ni. Okey. Kalau kita tahulah sejarah motosikal ni bermula pada tahun 1932. Dan ini dia orang datangkan balik. Korang nampak tak fan apa ni? Fan stripping dia panggil, yang cat ni, yang garis-garis ni, dia dibuat by hand dan yang buat dia hanya dua orang saja untuk semua motosikal Royal Enfield. Dan yang menariknya lagi, sebab aku nak cakap kan, benda ni hand, sebab kita ada kesalahan. Korang tengok line-line dia tu, sebenarnya mungkin korang tak nampak lah. Tapi kalau korang tengok depan-depan ni, ada line dia kadang-kadang tak rata, tak sama, uneven tau. So, tapi itu adalah keunikan lah tentang motosikal ni. Yang mana, untuk yang klasik ni dia tak letakkan. Memang klasik ni tangki kosong je. Dan yang terakhir sekali, dia kembalikan Royal Enfield punya emblem ni. Dekat satu kat sini, satu lagi dekat sini, dia datangkan balik lah. Manakala yang dulu punya dia macam ni je. Macam ni je. Ini stiker. Cuma nak cakap ya, pen stripping ni, ini bukan stiker tau. Ini memang dia cuff terus. Ini bukan stiker. So itulah perbezaan antara model ni, model Bullet 350 untuk 2024 dan juga bullet yang model yang sebelum ni, yang model klasik lah. Untuk yang bullet standard ni, yang color standard hitam ni, dia datangkan pada harga body dia RM23,500 untuk kedua-dua color ni. Manakala yang ini dia datangkan pada harga RM23,900. So okey, itu sajalah geng untuk kita highlight sikit sebanyak pasal motosikal legenda ni, bullet. Okey, kita jumpa dalam video akan datang. Bullet Mary Jane. Ciao.